apa no? Ya langsung, langsung. Siap. Ya. Tangan di atas. Bawa apa? Kau bawa apa? Enggak ada pak. Ya, sampai kami geledah ya, ya. Ini apa? Kau lihat itu, kau lihat. Ya, kau lihat itu apa itu? Masuk tangkap, putar merah. Ya. Awas. Awas. Woi. Mana dia dibuang? Itu. Ada tas apa tuh? Mana? Eh, ini siapa ini? Ini siapa? Woi, punya siapa ini? Ini siapa? Siap, kau lihat ini, punya siapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Ini siapa? Itu siapa? Ini siapa? Sore rekan-rekan. Ya, pada sore hari ini saya kumpulkan ya, karena kenapa kita ada target operasi. Sudah ada informasi bahwa kita di sekitaran wilayah Batam, wilayah kita ada dugaan transaksi narkoba. Ya, nanti dipimpin oleh Kanit dan Kasubnit segera lakukan penangkapan. Yang penting saya minta rekan-rekan perhatikan SOP itu yang pertama. Yang kedua, tolong jaga keselamatan rekan-rekan ya dalam waktu penangkapan nanti. Apabila kalian menemukan yang dicurigai, tolong perhatikan keselamatan rekan-rekan. Kami dari Satres Narkoba Polres Barelang saat ini sedang melaksanakan pencarian terhadap target yang diduga melaksanakan transaksi narkotika. Kita sedang menunggu informasi dari anggota yang di lapangan. Jika sudah ditemukan dengan ciri-ciri tertentu, kita akan langsung meluncur ke TKP. Gimana perkembangan di lapangan? Siap dan izin dan ini ciri-cirinya udah kami ini dan udah kami temui ini dan di ruko Nagoya dan di depan ruko yang lagi dibangun ini dan mobil Calya putih platnya B dan kami pantau terus di sini dan. Oke. Yang di depan ruko yang sedang dibangun itu ya. Siap betul dan. Iya dan. Oke, kami berangkat ke sana. Halo. Halo, saya Bian. Ini kan kita dari depan jalan. Rukonya di bagian mana? Berarti ini belok kanan di bagian belakang. Iya, belok kanan dan sudah. Maju. Langsung ngadang ya. Satu mobil kesana langsung. Ya. Ya mana mobilnya? Mana? Di depan ruko itu dan di sini dan yang Calya putih dan. Oke. Ya persiapan. Di atas. Ya langsung. Siap. Di atas. Turun. Tangan di atas terus. Turun. Jongkok. Geledah. Bordo. Barang itu kau bawa dari mana? Barang apa? Kau bawa apa? Enggak ada, Pak. Jangan sampai kami geledah ya. Ya? Kau bawa barang apa? Enggak ada, Pak. Kami geledah ya. Lihat.
Siapa yang nyuruhmu? Hah? Yang nyuruh kamu siapa? Orang. Siapa namanya? Ada kok orang. Siapa? 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 Siapa mau itu? Siapa yang nyuruh? Siapa mau itu? Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Berapa? Tahu enggak kamu? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Boleh berapa bungkus itu? Lihat, lihat berapa bungkus? Berapa bungkus? Coba lihat berapa? Ada berapa situ? Ambil lagi, ambil, ambil, ambil lagi, ambil. Ambil lagi, ambil. Ya, ambil. Ya. Ini barang kamu bukan? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Barang kamu bukan? Iya, Pak. Dari mana kamu ambil? Dari mana? Saudara, Pak. Hah? Saudara, Pak. Dari saudaramu? Iya, Pak. Di mana tinggal saudaramu? Di luar Batam. Luar Batam? Iya. Kau yang kooperatif ya, jangan mau bohong di sini. Iya, Pak. Ya, jangan bohong sama kami di sini. Barang ini ya, kamu disuruh antar kemana? Disuruh titik lo, apa antar di sini, Pak? Kamu disuruh ngapain sama apa kamu tadi namanya? Saudaramu. Iya, disuruh serahkan ini, Pak. Jadi kamu ambil dari mana? Dari ini, Pak, luar Batam. Luar Batam. Ya. Saudara kamu yang ngasih ini. Iya, Pak. Mau kamu antar ke orang lain. Iya, Pak. Rencananya gitu. Iya, Pak. Iya, berapa kamu dibayar? Itu belum ini, Pak. Belum apa? Kamu jujur aja, berapa? Berapa? Belum apa, saya cuma disuruh menyerahkan aja ke apa orang yang sudah diberikan ini. Ya sekarang kok kooperatif. Ya, Pak. Orang yang nyuruh kau sekarang di mana? Ada di mana sekarang yang nyuruhmu ini? Di luar Batam. Di luar Batam. Jadi komunikasimu gimana? Lewat via telepon atau gimana? Chat. Dia bisa suruh ngantar ke sini. Via chat. Chat. Masih ada bukti chatnya di handphonemu? Masih. Kau ngomong yang keras ya? Masih. Masih ada enggak? Masih, Pak. Ya, sekarang kau kooperatif ya, jujur. Siapa? Sekarang kau ikut dulu. Siapa? Ya. Namamu siapa sebenarnya? Hah? Nah, sekarang kau jujur lah, saya tanya untuk masalah barang ini. Sekarang yang nyuruhmu ini di mana orangnya? Di luar Batam. Tahu yang betul, ya? Coba cek aja tuh, cek tanah. Coba cek. Siapa? Siapa? Kamu siapa? Di mana posisinya? Nah, di mana? Di Skupang, Pak. Hah? Di Skupang, Pak. Kau kenapa bilang di luar kota? Kau jujur lah, kooperatif. Di mana dia? Di Skupang, Pak. Nah, ini ada bukti ceknya nih. Kau masih disuruh antar barang satu lagi. Barang apa ini? Kau jujur. Ya, Pak. Jujur. Sabu. Hah? Sabu. Di mana kau suruh ambil ini? Sabunya lagi. Tadi sih yang untuk pertama tadi, penjemputan barang pertama tadi saya jemputnya di Skupang, Pak. Biasanya seperti itu, ya, kan? Enggak pernah berubah, kan? Enggak, Pak. Kau yang jujur, ya. Ya, Pak. Kau angkat, kalau speaker kan ya, biar kami dengar ya. Angkat. Halo bang. Assalamualaikum. Mana dia? Ya. Mana? Jalan. Mana? Mana? Rumah. Itu barang yang tadi itu dah kontor? Oh, sudah, siap. Sudah selesai kontor? Sudah. Oh iya dah, kau jemputlah barang ini lagi satu lagi nih ya, mantar lagi ya. Kau biasa kan? Tepat. Ya, tepat yang tadi kau ambil karena satu lagi yang kau, tadi itu. Ah. Eh? Iya bang. Yang keturunan yang apa itu, pokok besar itu? Oh. Oke. Iya bang. Di mana? Di mana, coba? Tepatnya tadi kau ambil di mana barang pertama? Ada pohon besar ya, Pak. Pohon besar? Apa misalnya? Kemana? Mata merah itu? Iya, Pak.
Patah merah, patah merah. Langsung tangkap, patah merah. Ya. Awas, awas. Awas, woi. Diam. Tangan kau. Tahu. Mana kebuang tadi? Mana kebuang? Mana tadi dibuang? Itu. Ada tas apa tuh? Mana? Minta apa ini? Kalau ini. Ambil. Minta apa? Kami, kau buka. Saya buka ya, saya buka ini. Ini siapa ini? Punya siapa? Woi, punya siapa ini? Punya siapa? Oh, jujur, punya siapa? Ada berapa ini? Ada berapa banyak, eh? Ada berapa? Kau lihat ya, saya ambil ya. Kau lihat ini. Kau lihat ini. Punya siapa ini? 1, 2, 3, 4. Kau lihat. 5. Tegak kau. Ini siapa ini? Untuk siapa? Hah? Punyamu? Bisa kau jawab gak itu punya siapa? Punyamu ya? Ini siapa? Iya pak. Ini apa? Sabu pak. Hah? Sabu. Jumlahnya berapa? 5. Lima apa? 5 buah pak. Yang kau tadi 5 bungkus? Iya pak. Iya. Masih ada gak yang lain ini? Ada. Hah? Masih ada gak? Ada lagi pak. Cek dulu aja di sini ya pak. Kau cek. Punyamu. Ya, punyamu ini ya. Ada 5 bungkus ya. Ada lagi enggak, wei? Hah? Ini aja. Ekstasi punya siapa? Siapa? Punya kamu juga. Berapa jumlahnya? Berapa? Ada 3.000. Ada lebih ya. Berarti ini ada 5 bungkus ya. Berarti semua itu barang punyamu. Iya, Pak. Ya. Sudah jujur kau? Kooperatif sama kami ya. Setelah ini kami ikut kantor, oke? Okay? Bisa? Barang ini dari siapa kau ambil? Ambil sendiri. Iya, di mana kau ambil? Kau jemput di mana? Di mana? Di Malaysia. Mau kuas ke siapa yang berencana barang ini? Itu buat adik. Adikmu yang ngantar berarti? Ya, berapa kau upah dia? Satu bungkus 1 juta ya, untuk adikmu? Ya, berarti itu totalnya ada ekstasi sama sabu itu? Betul? Ya, Pak. Betul nggak? Ya, Pak. Udah berapa kali kau lakuin kayak gini? Yang kedua kali. Jadi selama ini memang adikmu yang gua suruh untuk antar barang itu. Kami dari Satnarkoba Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap satu orang yang melakukan tindak pidana narkotika, yaitu yang satu orang diamankan dengan barang bukti berupa ekstasi yang kurang lebih ada 3.000 lebih yang kita amankan hari ini, yaitu di dalam mobil. Setelah kami mengamankan terduga pelaku pertama, kita melakukan perkembangan dan kita melakukan penangkapan kembali terhadap pelaku yang kedua. Setelah kita melakukan penangkapan, kita lakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kita mengamankan barang bukti 5 paket yang diduga narkotika jenis sabu yang beratnya hampir 5 kg. Dari keterangan kedua pelaku, informasi kita dapat akan dilakukan apa akan diedarkan di wilayah Batam atau Kepulauan Riau. Dan tindak lanjutnya, barang bukti beserta tersangka kita amankan di Satnarkoba Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.